Breaking News, Kamis 19 November 2020. Hujan yang terjadi di daerah Mijen, Kota Semarang yang terjadi dari pukul 5 sore sampai dengan malam hari ini menyebabkan banjir. Banjir ini terjadi di beberapa daerah, beberapa titik-titik teman-teman. Ini yang terjadi ini adalah di dekat pemilik konten ini ya, di dekat rumah saya ini di daerah Mijen, di perumahan Mijen Permai. Ini perbatasan dari Mijen Permai dengan menuju Geria. Banjir ini mengakibatkan banyak motor tidak bisa melewatinya, hanya mobil yang tadi bisa. Sampai dengan pukul 9 belum surut walaupun hujan sudah reda. Hujan dan banjir juga terjadi di beberapa titik. Ini terjadi di daerah Kecamatan Mijen. Demikian breaking news dari BSPG. Kita bertemu di video yang berikutnya. Sampai jumpa.